Malaysia di Timur dari Sekolah Kebangsaan RKTC Redang. Hari ini, saya akan mengulas sebuah buku cerita yang bertajuk Dalam Kenangan. Penulis buku cerita ini ialah Anis Sabina dan diterbitkan dari Associated Educational Laka Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 91 halaman muka surat. Buku ini merupakan koleksi cerita kanak-kanak tentang kisah kehidupan. Di dalam sebuah kampung, terdapat dua orang sepupu yang amat rapat bernama Dira dan Suri. Mereka periang dan bercita-cita tinggi. Biarpun kehidupan dilalui oleh mereka berbeza, tetapi itu tidak menjadi hal buat mereka. Semasa bercuti di kampung, mereka berdua-dua bersiar-siar di pekan. Namun, dalam perjalanan balik semula ke rumah, mereka berdua ditimpa kemalangan. Salah seorang daripada mereka meninggal dunia dan salah seorang lagi parah. Ahli keluarga mereka meratapi kehilangan tersebut. Dira tanya-tanya dan cuba mendapatkan jawapan tetapi hampa. Dira berasa aneh kerana kehadirannya tidak diperdulikan mereka. Siapa yang meninggal sebenarnya? Namun, pertanyaannya tiada jawapan. Dia berasa sedih dan keliru. Dia berasa mereka memboikot dia. Tapi, apa kesalahan yang dia lakukan? Rupa-rupanya, dia menyedari kejadian kemalangan yang berlaku semasa dia bersama Suri. Alangkah terkejutnya dia bahawa yang ditangisi ibu bapanya itu adalah dia. Dia tidak dapat menerima hakikat yang dia telah meninggal dunia. Suri yang sedang menjalani fisioterapi sanggup melangkah kaki ke kubur Dira. Dira menangis sambil teresak-esak mengucapkan terima kasih kepada Suri dan mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh ahli keluarganya buat selamanya. Keistimewaan buku cerita ini ialah ianya ditulis dalam bahasa Melayu untuk senang memahaminya bagi kategori kanak-kanak. Selain itu, terdapat pelbagai kosakata dan peribahasa pada setiap akhir bab. Pengajaran daripada cerita ini ialah menjalin persahabatan dapat membuka mata tentang betapa tinggi nilai sesuatu ikatan tersebut. Kesimpulannya, banyak perkara yang boleh dikongsi dan menyentuh hati. Tidak kurang pula sifat-sifat sahabat yang memberi kesedaran serta keinsafan. Diharapkan para pembaca memperoleh kesan yang positif daripada cerita ini. Dengan itu, jom membaca. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.